Arbani Yasis atau yang akrab disapa dengan Bani adalah seorang aktor remaja kelahiran Jakarta 15 Oktober 1994. Ia memulai karir di dunia hiburan melalui audisi film Lupus The Movie dan berhasil menempati 7 besar. Desember 2012, Bani berhasil menjadi runner-up di ajang pemilihan model sebuah majalah remaja. Di tahun 2015, nama Bani semakin dikenal setelah menjadi pemeran utama dalam sebuah sinetron remaja serta beradu akting dengan grup vokal Blink dalam film Heartbeat. Bicara soal asmara, aktor berusia 21 tahun ini sempat menjalin hubungan dengan Windy Apriani Yaakob, seorang model iklan pada bulan Maret 2014. Keduanya pun sering memposting kebersamaan mereka di akun sosial media masing-masing. Namun pada bulan Mei 2015, hubungan mereka dikabarkan kandas. Baru-baru ini Bani dikabarkan tengah dekat dengan pesinetron muda Prilly Latuconsina. Bani dan Prilly dipertemukan dalam sebuah sinetron, bahkan Prilly memilih Bani untuk menjadi model di video klip single terbarunya. Bani pun menyatakan bahwa ia mengagumi sosok Prilly yang ramah, namun baik Bani dan Prilly belum mengklarifikasi hubungan keduanya. Lalu apakah benar Bani sempat menaruh hati pada Evie Blink? Dan benarkah Bani rela menunda kuliahnya demi karir yang sedang ia jalani? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. When it's all to feel alive. Wow. Jadi ya, gimana Bani? Jadi kamu lagi deket sama Prilly? Gimana ya? Deket sih, deket tapi dalam arti untuk menyatukan chemistry nanti. Oh, menyatukan chemistry. Ya. Ya gitu, memang awalnya begitu sih. Oke Bani, di kursi ini kamu sudah tahu kamu mau ngapain? Ya. Oh, udah tahu, udah siap ya? Siap, udah siap. Panas. Oh iya, saya akan tanya-tanya pertanyaan sekepo-keponya dengan wajah yang menyebalkannya ya. Dan pertanyaan saya itu tolong dijawab dengan jujur, terbuka apa adanya, lugas dan tangkas, secepat-cepatnya tanpa banyak berpikir. Apakah jawabannya fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta Arbani Yasis bahwa kamu di usia yang ke-21 tahun ini masih punya kebiasaan melintir-melintirin rambut ibu kamu, fitnah atau fakta? Fakta. Lagi ngapain tuh ibunya kok dipelintir rambutnya? Enggak, kadang kalau itu kebiasaan dari kecil sih. Kalau mau tidur tuh jadi melintir-melintirin rambut. Oh, gitu-gitu. So sweet. Gitu kadang nggak ya? Dikasih sih, kadang nggak dikasih, ya udah rambut sendiri. Oh gitu. Iya. Jadi kalau mau keriting ya siapa tidur? boleh. Oh gitu, sampai segede ini masih tidur sama mama? Iya. Ah enggak. Oh, tadi katanya kalau mau tidur melintir rambut. Itu kan mama. Kebiasaan dulu, kalau sekarang udah rambut sendiri aja. Oh, oke. Okay. Baiklah. Arbani suruh senyum deh, sedikit. Arbani senyum deh. Kenapa? Tuh, senyumnya mirip Papa Bang Billy loh. Papa Bang Billy kalau senyum kayak gitu. Oh. Pandu Roma. Ya ampun Bang Billy. Jauhlah gantengan papanya Bang Billy, ya kan? Fitnah atau fakta Arbani Yasis? Bahwa waktu kamu masih kecil, kamu itu paling marah kalau ada orang yang mengira kamu itu cewek dan memanggil kamu dengan sebutan Neng, Neng. Fitnah atau fakta? Fakta. Oh, kalau sekarang ada gak yang manggil kamu? Sis? Udah gak ada. Sis? Cek IG kita dong, sis. Kalau dulu kan masih kecil rambut keriting tuh kan, keriting panjang. Nah itu sering dikira kalau perempuan. Anak cewek. Iya. Oh, gitu. Terus kamu bilang apa kalau dipanggil Neng, Neng, Neng gitu? Aku bilangnya, maaf Mbak atau Mas, saya laki-laki. Lagi ngomong gitu, maaf Mas. Ya enggak kan, kan itu kan sopan, oh, sopan, iya, iya. Masih sopan. Kecil, masih iya masih kecil, kecil kan masih kecil. Dong. Bang, nama saya Bang, Neng. Kan berantem yang ada. Fit atau fakta Arbani? Oh sekarang panggilan sayang anak-anak Blink ke kamu itu adalah Baby Huey. Fitnah fakta? Baby apa? Huey. Tulisannya gitu. Fitnah kayaknya gak ada panggilan apa-apa. Jadi kamu dipanggil apa biasanya? Kalau, Ayang. Ayang? Bani aja lo. Bani aja. Bani aja? Oh gak ada panggilan sebutan khusus. Oh bar. Baby Bunny, Baby Bunny, benar nggak? Oh, Baby Bunny ya. Oh, kenapa kamu dipanggil Baby Bunny? Nggak tahu, mungkin mereka lihat mukanya baby face kali. Berarti dia suka diomongin di belakang, makanya dia nggak tahu si baby itu. Tahu nggak kamu kalau suka diomongin sama anak-anak Blink? Nggak tahu. Nggak tahu, seneng tapi tahu kalau diomongin. Ya, dia omongin sama mereka seneng-seneng aja sih. Fitnah atau fakta? Bunny bahwa sebelum setenar sekarang kamu sering kecewa dan frustasi karena setiap kali casting ditolak, hempas datang lagi, fitnah atau fakta?
Fakta, fakta. Fakta, berapa kali kamu pernah ada pengalaman buruk gak waktu casting? Udah apa tapi ditolak, dicuekin gitu pernah? Ya pernah, malah gak masuk karakter kayak atau dibilangnya bagus actingnya tapi masih belum. Gak dapat-dapat ya, sempat frustasi sih. Oh, tapi pernah gak dikerjain apa castingnya bohongan gitu? Oh, oh kurang tahu sih. Enggak pernah. Kurang tahu. Dikerjain doang itu enggak pernah. Enggak direcord gitu kan? Enggak direcord. Enggak pernah kayaknya. Enggak pernah. Fita atau fakta? Bahwa kamu itu merasa cocok sama Prilly karena kalian sama-sama lahir tanggal 15 Oktober. Fitnah atau fakta? Fakta. Oh gitu. Ada kesamaannya 15 Oktober sama Prilly? Sama-sama apa? Sifat sih hampir sama semua, cuman bedanya kan dia hebohnya. Nah, kalau kamu? Saya yang pemalu, pendiamnya. Oh. Gitu. Tapi ya gimana ya? Kita cuman dekat untuk meng... Ah, Prilly sama mama Bang Billy juga sifatnya sama, kenapa gak mau sama mama gue? Ayo. Arbani, Arbani. Mau gak sama mama gue? Oh, dia sama sifatnya mama. Mama sifatnya sama kayak Prilly. Baik, nyabar. Lanjut, Vita atau fakta? Bani bawa sampai sekarang kamu itu tidak bisa move on dari pacar kamu yang namanya Windy. Buktinya foto kemesraan kamu dan Windy itu masih ada di akun Instagram kamu, Bani. Fitnah atau fakta? Fitnah. Tapi masih ada fotonya di Instagram kamu? Masih. Tapi udah move on emang? Udah. Bener. Bener. Kok gak dihapus-hapusin? Biasanya kan kalau putus dihapus-hapusin ya kan? Enggak, itu kan cuma beberapa yang dihapus ya kan. Oh. Itu kan udah kenangan, ya udah kenangan ya udah lah menjadi kenangan. Oh gitu Bang Billy. Gitu. Bang Billy gitu. Kalau udah kenangan biarin aja, jangan dihapus-hapusin ya kan. Ya, yang hapusin siapa? Kita akan kembali lagi dan kemana-mana tetap di Rubin.